Dan seterusnya, saudara, bagi mendapatkan keadaan lalu lintas pagi ini di talian adalah Ramli Zikon dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM. Silakan. Okey, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Cara keseluruhannya, aliran trafik Lebuhraya betul bergerak perlahan di beberapa lokasi terutamanya di sekitar Lembah Kelang, bahagian utara dan selatan tanah air. Baiklah, saya mulakan laporan pagi ini dengan tinjauan di bahagian utara terlebih dahulu, iaitu di Jambatan Pulau Pinang sekitar Pelatatul Jambatan. Trafik kelihatan perlahan dari susur masuk Perai ke Pelatatul Jambatan arah ke pulau disebabkan pertambahan trafik pada waktu puncak. Di lain-lain lokasi, trafik dilaporkan perlahan dari Permatang Pauh ke arah Perai. Beralih dengan tinjauan di Lembah Kelang, iaitu di Lebuhraya Supreme E23 sekitar Kayu Ara kilometer 0.5, trafik kelihatan agak sibuk dari NQE ke Kayu Ara terus ke Damansara Utama. Di lain-lain lokasi, trafik dilaporkan perlahan dari Sri Hartamas ke arah Bukit Kiara. Seterusnya, tinjauan di Lebuhraya KL Putrajaya E20 sekitar Bukit Jalil, trafik kelihatan perlahan arah utara, iaitu sebelum persimpangan Bukit Jalil ke Kuchai Lama dan disusul keluar ke Jalan Tun Razak. Di laluan bertentangan arah selatan, trafik kelihatan masih lagi lancar dan terkawal terus ke arah Putrajaya. Sementara itu, tinjauan di Lebuhraya Duke E33 sekitar Bandar Dalam kilometer 1.8, trafik kelihatan perlahan dari Greenwood ke arah Bandar Dalam terus ke Pasar Tol Sentul Pasar. Di lain-lain lokasi, trafik dilaporkan kelihatan perlahan disusuk keluar persimpangan Jalan Kuching dan dari Plaza Tun Batu dan Setiawangsa ke susuk keluar MRR2 arah Pang. Beralih dengan tinjauan di bahagian selatan di Lebuhraya Plus E2 sekitar Kajang UPM kilometer 308.7, trafik kelihatan masih lagi lancar dan terkawal menuju ke arah Sungai Besi. Namun trafik dilaporkan perlahan selepas keluar Plaza 1 Sungai Busi ke arah pusat bandar. Akhir sekali, tinjauan di bahagian timur tanah air di Lebuhraya KL Karak sekitar Plaza 1 Gombak kilometer 19.8, trafik kelihatan masih lagi lancar dan terkawal di laluan masuk dan keluar Plaza 1 termasuk di laluan utama menuju ke Gedik Sempah, Bukit Tinggi dan Plaza Tol Bentong di kedua-dua arah. Aliran trafik di laluan utama LPT1 dan LPT2 E8 juga dilaporkan masih lagi lancar dan terkawal termasuk sekitar Plaza Tol Karak dan Kuala Terengganu. Dapatkan maklumat dan status trafik Lebuhraya betul seluruh negara dengan menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752, mengikuti Twitter di LLM Info Tasik atau menerusi aplikasi LLM Trafik yang boleh dimuat turun melalui App Store atau Google Play. Untuk itu, sekian sahaja laporan trafik semasa daripada saya, Ramli Zikon, di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia, dan kembali semula ke Angkasa Puri.